Menteri Agama itu baru saja mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Ini surat edaran ini menjadi polemik di masyarakat maupun kaum elit. Jadi semua semua lapisan ini bergejolak, Bang Henry. Soal surat edarannya saja, pengaturan volume yang harus maksimal 100 desibel itu sudah menjadi polemik, kemudian dibarengi lagi dengan polemik berikutnya, argumentasi atau Menteri Agama mencontohkan suara azan yang diperbandingkan dengan gonggongan anjing. Itu menjadi polemik besar juga, ternyata sampai menjadi trending juga di sosial media. Bang Henry sebagai salah satu yang saya lihat keras juga untuk ada teguran gitu untuk Menteri Agama. Ini Bang Henry melihat polemik ini seperti apa, Bang Henry? Ya sebetulnya ini bukan tersandung kita. Ini dia mah nyemplung ini sengaja gitu ya. Jadi artinya sebelumnya nggak pernah ada masalah tentang kok masjid. Itu kemudian tiba-tiba dia komentar dan komentarnya ajaib gitu ya. Sehingga ini tuh seolah-olah jadi masalah besar gitu. Beliau bahkan mengatakan tentang toleransi dan lain-lain. Kita alunan suara azan itu adalah salah satu simbol toleransi yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat azan berkumandang, umat beragama lain menghormati itu. Sama seperti umat Islam bila menghormati ada umat beragama lain sedang beribadah. Jadi bukan tidak toleransi ini. Menteri Agama membolak-balikkan arti toleransi. Dan dari dulu ini sebenarnya tidak pernah ada masalah. Tidak menjadi masalah di era penjajahan, tidak jadi masalah di era Bung Karno, tidak jadi masalah di era Soeharto, di era Habibie, di era Gus Dur, di era Megawati, di era SBY, di era Pak Jokowi, periode pertama tidak pernah jadi masalah. Jadi ini hati-hati sekali, dan kemudian membandingkan dengan gonggongan suara anjing, pertanyaan besarnya adalah, Pak Menteri Agama yang terhormat, apakah ada umat beragama yang menjadikan gonggongan anjing sebagai tanda dimulainya ibadah? Azan itu kan tanda masuk waktunya ibadah. Apakah ada agama lain ya yang menjadikan gonggongan anjing itu sebagai tanda masuk waktu ibadah? Kan tidak ada. Jadi saya Menteri Agama ini dia sudah lewat ya, artinya kebablasan yang berlebihan dan tidak memahami sebetulnya apa arti toleransi yang sesungguhnya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.